Berikut adalah draw babak 16 besar Dutch Junior Internasional 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Dutch Junior Internasional akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Dutch Junior Internasional. Di babak 16 besar tunggal putra, satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, Ricci Duta Riccardo, akan melawan pemain Italia, Marco Danti. Pertandingan ini merupakan match ke-6 dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Jika Ricci Duta Riccardo berhasil mengalahkan Marco Danti, di babak selanjutnya, Ricci Duta Riccardo akan melawan pemenang antara Hu Zhe'an dari China atau Rui Yamada dari Jepang. Tunggal Putri. Di babak 16 besar tunggal putri, satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, Sausan Dwi Ramadhani, akan melawan pemain China, Luo Sheng Xuan. Pertandingan ini merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Jika Sausan berhasil mengalahkan Luo Sheng Xuan, di babak selanjutnya, Sausan akan melawan pemenang antara Siti Zulaiha dari Malaysia atau Mion Yokouchi dari Jepang. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Pulung Ramadan, akan melawan ganda putra Thailand, Karinton Chantara Morengkit, Thanat Phong Tian Sirilet. Pertandingan Ansel Pulung merupakan match ke-9, dan dimulai sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Jika Ansel Pulung berhasil mengalahkan ganda putra Thailand tersebut, di babak perempat final, Ansel Pulung akan melawan pemenang antara Park Geon-hu, Sim Min-hyuk, atau Muhammad Faik, Lok Hong Kuan. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, wakil Indonesia, Ardita Anjani, Titis Maulida Rahma, akan melawan wakil China, Liu Yuan-yuan, Wang Dao. Pertandingan Ardita Titis ini merupakan match ke-7 dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, akan melawan wakil India, Pragati Parida, Vishaka Topoh. Pertandingan Isyana Rinjani merupakan match ke-8 dan dimulai sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, wakil Indonesia, Pulung Ramadan, Rinjani Quinara Nastin, akan melawan wakil China, Hu Keyuan, Liu Jiayue. Pertandingan ini merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Andika Wirapati, Laudia Chelsea Griselda, akan melawan wakil China, Li Hongyi, Zhang Jiahan. Pertandingan Andika Laudia merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Bernadine Anindya Wardana, akan melawan pasangan beda negara, Diren Ayapan, Srinidhi Narayanan. Pertandingan ini merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.